Halo Sobat Lem, bareng gue lagi FW di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Kali ini gue bakal ngebikin armor ini ya, Melcom 2 atau melee combat, pakaian melee combat atau pertarungan jarak dekat versi 2. Nah, ini tuh ada versinya, sekarang tuh tidak ada versinya ya, karena ada nah ini jadi ada ini ada melee combat outfit 2 dengan helmetnya ya, sekarang jadi ada 2. Gue bakal jadi tailor abal-abal juga dan bakal nunjukin ke kalian nih, biar gak usah pakai ca lagi ya. Gue kemarin iseng-iseng otak-atik, ternyata bisa ya, kita bisa tanpa pakaian legend untuk di tailor ini. Cuma kalian harus perlu modal snippet dan modal RC ya, modal research lab. Untuk yang kalian masih bingung tentang fungsi research lab, itu bisa cek di video gue sebelumnya. Itu ada 3 research lab, dan salah satunya itu nanti bakal bisa kalian gunain buat jahit ya, buat jahit. Nah, gue bakal langsung, yuk kita langsung set. Kita bakal langsung set. Ini setnya sama kayak video gue sebelumnya, yaitu ini tanpa ca, pakaian jahit tanpa ca. Cuma di sini udah gue ini ya, udah gue snippet. Jadi udah tailoring ability-nya udah naik 10 dan saving ability-nya juga udah naik 10. Lalu gue juga pakai pakaian kerja, topi kerja elegan. Ini gue juga udah ini sama ya, sama set yang gue pakai sebelumnya. Lalu gua pakai tailor's glove. Gua pakai tailor's glove, dan yang terakhir gua pakai, jangan lupa kita pakai pisau tailor's. Nah, untuk aksesorisnya gua pakai ini, gua pakai ca ini ya. Oke. Lalu untuk kita gua bakal pakai yang ada tailor. Jadi tailernya kita pakai mana ya, titel yang ada tailoring ability. Nah, ini gue pakai yang ini. Nice. Oke, sekarang jangan lupa juga untuk kalian ngambil skill pasifnya ya. Ini karena gue tailor abal-abal. Kalian jangan lupa kalian untuk ngambil skill pasifnya. Ini tailoring ability ini lumayan nambahnya sekitar 20 poin ya, 20 poin tailoring ability. Sekarang kita cek berapa skill poin gue. Gua udah 142 ya. Ini masih ada sekitar 26 lagi. Wah, masih banyak, guys. Nah, yuk gua langsung, kalau itu gua bakal minum wine. Gua bakal mabuk ini. Gua bakal minum wine. Dan berapa sekarang buff-nya? Dan sekarang skill crafting gua udah 157, sobat. Wow, 157 ya. Nah, ini tipsnya, ini tanpa tools legend, tanpa pakaian legend, cuma kalian harus modal snippet, dan satu lagi kalian modal RC. Nah, ini gua bakal tunjukin RC nya kita bakal pakai RC sebentar, kita pakai RC. Nah, bener, kita pakai RC di sini. Nah, ini untuk RC untuk yang khusus jahit Melcom atau jahit pakaian, itu kalian RC-nya yang ini ya, iconnya yang ini. Karena kalau katanya, kalau bahasa Indonesia itu ini dua-duanya ini sama. Jadi jangan sampai salah. Dan gue pakai yang tier 2 ini. Gue bakal langsung start, kita start. Kita coba cek sekarang berapa tailoring ability gue, dan sampai 166 poin. Oke, 166 poin tanpa pakaian legend ya, guys. Tanpa pakaian legend ini. Hari ini gue bakal nambahin biar agak beda. Gue bakal bikin melee combat dengan full turbo. Nah, ini gue udah nyiapin ada tulang turbo. Tulang turbo ini bakal gue ngasih tips mewarnainya ya. Jadi kalau di melee combat yang pertama itu gue bakal nunjukin ini melee combat yang pertama. Gue punya nggak ya? Nah, ini di bagian tangan itu tuh itu bergantung dari tulang.
Jadi bergantung dari warna tulang. Lalu tuh di sabuk itu bergantung pada aksesoris logam. Gue juga udah nyiapin aksesoris logam warna hitam. Wah. Jadi gue bakal bikin Melee Combat Full Black. Dan gue bakal nyoba sih, lebih tepatnya gue bakal nyoba. Karena kalau di Melee Combat yang pertama itu kalian bisa ya, kalian bisa menggunakan si ini ya, si tulang itu bakal berpengaruh ya, si tulang ini bakal berpengaruh dengan warna yang hasil akhirnya. Gue bakal langsung kita bikin. Oke, nah udah muncul ya skillnya, Melee Combat Outfit 2 dengan Melee Combat Helmet 2. Nah ini kalian bisa cek sendiri bahannya. Bahannya itu adalah 10 kulit kecoklatan. Lalu kita perlu zirah kering. Oke, kita perlu zirah kering 4 dan tulang leg bone ya, tulang bone pilar atau pilar yang besar, tulang bilang besar itu sebanyak 4. Lalu metal aksesorisnya 1. Untuk helmetnya itu gue perlu 2 skull. Lalu metal aksesorisnya 1 dan 5 kulit kecoklatan. Gue bakalan bikin langsung. Oh iya, jangan lupa juga kalian harus learn skillnya ya, learn skill Melee Combat yang pertama dulu, karena kalau kalian tidak learn itu kalian tidak akan bisa craft. Nah ini jangan lupa kalian untuk craft ini, untuk learn ini, sehingga kalian bisa menghasilkan si Melee Combat 2. Yuk gue bakal langsung, gue udah nyiapin ini bahannya. Kita bakal bikin ST14 ya, serat tangguh Dev14, Melee Combat Dev14. Gue bakal bikin, jangan lupa untuk kita cek satu-satu. Oke, 14 dan 14. Oke, ini 15 dan terakhir. Oke, nice, 14. Dan gue juga udah nyiapin di sini zirahnya. Kita coba nyiapin zirah. Gue juga udah nyiapin tulang tarbosaurus ini gue khusus, jadi biar kita bisa bikin hitam ya, biar bisa bikin warnanya hitam. Semoga ini tidak hancur. Ini ntar kita nggak bisa lihat previewnya. Oke, nah ini jadinya seperti ini. Kita bakal langsung craft aja. Kita udah pakai hitam semua ya. Kita udah pakai hitam semua. Ini kita bakal buktiin apakah masih bisa nih. Masih bisa kita mewarnai bagian tangan dan bagian sabuknya ya. Kita bakal langsung craft. Semoga tidak gagal. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak gagal. Dan jadinya berhasil enggak? Oke, berhasil jadi hitam. Kita bakal langsung coba kita pakai. Oke, kita bakal langsung pakai. Dan hasilnya oke, hitam enggak? Nice, masih bisa kita ternyata mewarnain ini ya, bagian tangannya dengan bagian hel, bagian ini ya, bagian sabuknya dengan warna hitam. Yuk, kalau gitu kita langsung saja bikin untuk helmetnya. Sekarang kita bikin helmetnya dengan sama tulang turbo. Kita pakai tulang turbo ya. Kita pakai skull turbo di sini, dia warnanya hitam. Oke, gue bakal bikin sini Dev 15 ya. Dev 15, gue bakal bikin Dev 15 untuk helmetnya. Oke, nice. Kita Dev 15. Kita udah nyiapin skull turbo dengan metal aksesoris hitam lagi. Let's do this. Oke, Dev 15 ya. Dev 15, sobat, kita langsung kita saja craft. Oke, semoga tidak gagal. Semoga tidak gagal. Apakah berhasil jadi hitam? Dan oke, nice. Wow. Kita langsung pakai. Kita coba langsung pakai, ternyata berhasil warnanya hitam. Jadi kalau ini Melee Combat yang gua kemarin bikin itu tuh dengan tulang biasa ya, tulang warna coklat, ini dengan turbo itu jadinya warna hitam. Wow. Oke. Jadi warna hitam. Wow. Jika kalian yang suka dan pingin banget warna hitam,
kalian bisa menggunakan ini ya, menggunakan tulang Targosaurus, dan ternyata masih berhasil ya, masih work, masih sukses berkelamanya. Kalau kalian pingin yang putih polos, putih halus itu, kalian bisa pakai tulang Apatosaurus ya. Tulang Apatosaurus itu identiknya dengan warna putih, bukan kuning. Dan kalian bisa craft itu jika kalian pingin warnanya putih ya. Kalian oke, nanti kita bakal ngewarnain. Sekarang kita bakal ngewarnainnya jadi full black di sini. Oke, gua udah nyiapin warnanya. Ini karena kita coba dulu. Kita bakal ngeblitzin dulu, jadi biar warna hitamnya ini masuk. Oke, kita bakal pasang blitz dulu. Kita bakal pasang ini ya, pemutih dulu ya, biar bisa. Nah, oke, sekarang kita bakal coba warnain nih. Gue udah nyiapin, kita bakal coba warnain wajah warna hitam. Wow, nice. Kita coba bakal warnain jadi warna hitam. Di sini kita bakal coba warnain. Oke, kita warnain sekali lagi biar makin black. Wah, kan? Keren dong. Oke, nice. Langsung kita pakai sobat, dan berhasil. Wow, tampak belakang, ini tampak depan, ini tampak belakang ya. Oke lah, lumayan, walaupun tidak murni full black ya. Lumayan. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin gue buatin nih kontennya tentang apapun, kalian bisa komen di komentar ini ya, di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, see you on the next video, bye bye.